Jadi empat ini bukan akumulatif dari perkataan Nabi. Sebab ada orang kata Nabi, jangan kau menikahi wanita karena kecantikannya, karena boleh jadi dia akan tidak menghormati kamu. Jangan kau menikahi wanita karena hartanya, dia mungkin akan meremehkan kita, tapi nikahilah wanita karena agamanya. Jadi empat alternatif disebutkan. Ada orang menikah motivasi kecantikan, motivasi harta, motivasi kedudukan, dan ada karena agama. Maka kata Nabi, nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu akan selamat. Bahkan di hadis lain dikatakan, wanita yang hitam sekalipun tetapi dia beragama, maka jauh lebih bagus kamu nikahi daripada wanita cantik menawan hatimu tetapi dia tidak beragama.